Buat pulang. Serius? Serius. Eh, kok banyak banget, Kak? Shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons. Ngamen lagi nih, ngamen. Aduh, ngamen dulu lah. Kak, permisi kak. Numpang ngamen boleh kak? Boleh. Gak apa-apa kak? Aku soalnya biasa ngamen muter-muter gini kak. Eh kakaknya bertiga aja ya, nggak nungguin siapa-siapa. Rapet banget duduknya, emang harus gitu ya, harus. Oh, nggak boleh terpisahkan gitu ya. Oh, biar selfie-nya enak. Iya gitu. Aku ngamen aja. Suka lagu apa kakak? Galau dong. Lagu galau ya? Lagu galau. Lawan restu. Mau lawan restu? Gimana rapnya kak? Gimana tuh? Gak tau. Oh. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlupa. Sedih banget ya. Tapi kok kenapa kakaknya ketawa? Oh, saking sedihnya. Sedihnya bahagia kakak ya? Aku capek dari tadi muter-muter aja nih kakak. Aku mau duduk tapi di mana ya? Di sini nggak apa-apa emang? Nggak ganggu kakaknya ya? Nggak ya? Ini kakaknya kakak beradik ya bertiga? Oh nggak? Teman ya? Teman. Lagi acara apa? Reunian? Acara gabut. Oh gabut di rumah ya? Aku tuh penyanyi apa pengamen tuh mau ikutan lomba apa namanya di eksplakor gitu kakak tahu nggak? Eksplakor tahu nggak? Eskalator. Eh apa sih namanya temennya Indonesian Odol itu? Odol. Apa kak namanya? Apa namanya kak yang nyanyi itu? Eskalator. Nah itu maksudnya kakaknya tahu penyanyi kayaknya kakak ya. Bisa nyanyi nggak? Nggak bisa ya? Bisanya apa? Bisa tidur, makan. Oh iya, enak banget kakaknya. Aduh, jam berapa sih sekarang? Kak? Setengah sembilan. Bener emang jam setengah sembilan ya? Emang bener jam, jam sekarang bidadari udah keluar. Iya harus rapi dong kan. Iya enggak sih? Biar apa? Terpesona. Oh iya sih. Terpesona. Iya. Aduh, bentar dulu. Aku bawa bedak soalnya nih. Hah? Mau bedakan? Enggak. Aku nyanyi aja ya. Apa lagunya? Enggak ada yang live musik kan. Nanti aku kalah saing. Apa lagunya kak? Lagu Inggris tau nggak? Lagu Inggris? Joji? Iya Joji. Cincin? Lagu apa Joji? Joji yang itu Joji. Loro telu bapak. Kakaknya orang Jawa semua yang ngerti ya. Apa lagu apa kak? Itu Joji. Apa lagunya apa itu? Lagunya siapa? Apa ya? Itu lagu Joji. Iya Joji. Ma, yang kayak gimana? Yang kayak gimana, Kak? Gimana tuh? Ini tentang mantan ya? Ini tentang mantan. Oh, iya gimana gitu. Akunya, aduh. Soalnya aku biasa lagu Inggris gitu ya kalau nyanyi. Iya. Yang biasa aja deh. Yang biasa ya, lagu Inggris. Aku paling jago kalau lagu Inggris, Kak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wow. Enak. Tapi
bener. Oh, kok aneh? Itu kan bener lagu Inggris kan? Iya. Iya. Lagu ulang tahun kakak ya? Soalnya di sana lagu ulang tahun tuh. Aduh, enak nggak kak? Cocok nggak kalau aku ikutan lomba kayak gitu, cocok nggak? Cocok ya? Pede aja dulu. Oh, pede aja dulu, yang penting pede dulu ya. Tenang aja, aku pede kok orang. Jangan ribut dong. Kakaknya ini kok hitam semua ya pakaiannya ya? Padahal gak janjian loh. Oh, gak janjian padahal ya? Hati nurani bestie. Oh, ini aku juga hitam ya. Nanti ikut bestie. Iya, ikut-ikutan ya kayak. Kakaknya barangkali bisa nyanyi, ayo. Ayo kakak nyanyi dong. Bantuin aku nyanyi gitu. Aku kalau nyanyi sendirian itu kayak agak gak pede gitu. Kan harus pede, katanya mau ikut. Iya, kan belajar. Nah. Kenapa dilanjutin eksplakornya ya? Aduh. Iya, tapi enak enggak sih aku nyanyinya, Kak? Enak enggak, Kak? Kira-kira. Cocok. Cocok. Beda aja dulu. Cocok. Jadi suami kakak gitu ya. Aduh. Aku nyanyi. Gimana ya? Ganti aja ya gendernya ya? Dangdut. Oh, suka dangdut kakaknya? Dangdut bisa gak? Dangdutnya yang mana? Turuning pawon. Panas kak. Hanya dia? Hanya dia. Wow. Yang ada di antara jantung kaki. Apa sih? Apa min? Tahu kaki ada. Apa teksnya emang kak? Oh kakak, tuh emang kakaknya ini kakaknya emang bisa nyanyi, iya tahu. Duh, gak enak banget ya lagu kayak gitu ya. Mending aku ganti genre aja ya. Lupa sih tadi belum baca Bismillah ya. Oh, baca Bismillah dulu harusnya. Bismillahirrahmanirrahim.
مرأت عيني وليس ترى مثل طه في الورى بل ترى مرأت عيني وليس ترى مثل طه خير من فوق ترى أشرى طاهر الأخلاق وشيعي يا إمام الروس لي سنادي أنت باب فهدي دنيا يا وأخراتي يا رسول الله يا خبيري يا إمام Aku terkejut. Bagus banget. Masa sih kak? Kalau dinilai, kalau yang pertama berapa? Kalau kata kakak-kakaknya? Pertama apa? Dari yang pertama nyanyi itu? Yang pertama nyanyi? Yang pertama nyanyi? Iya. Tiga menurut aku. Tiga. Aduh. Benar tiga. Remedial ya? Remedial kalau sekolah itu. Beda. Kalau sholawatan berapa kak? Dari berapa ke 1 sampai 10? 10. 10. Di atas juga boleh. 10, 11, 12 juga. Sempurna dong ya? Sempurna. Kayak cintaku sama kalian, kayak cinta. Oh iya, belum tahu namanya siapa kak? Rina. Siapa? Rina. Rina Nose. Bukan. Kakaknya? Desi. Kakaknya? Hah? Pelangi. Alangkah indahmu. Pelangi gitu ya? Oh yang, oh kakaknya kalau yang muncul habis hujan tuh ya ini. Pelangi. Orang mana kakak? Cirebon atau mana gitu? Cirebon asli, ya. Cirebon semua. Ini apa sih, teman apa sih? SMP, sekolah. Teman sekolah, oh, pandesan, kental banget gitu, nggak mau dipisahkan gitu ya. Iya. Kesibukannya apa kak? Kerja juga. Aku mau nawarin kerjaan kak. Kerja jadi apa? Kerja sama bangun rumah tangga. Aduh, kayaknya judi panasin kayak. Aduh. Kakaknya barangkali bisa gitu apa solawatan gitu kan. Aku paling kalau ini lulusan pesantren. Coba dong pasti bisa ya solawatan. Aku kalau ngamen-ngamen itu gitu sukanya solawatan gitu kan. Iya. Karena lebih adem gitu ya.
Hah? Lebih bagus solawat. Oh, lebih bagus solawatannya? Iya. Soalnya aku suka banget sama solawat. Kita sebagai muslim dianjurkan untuk selalu bersolawat, kayak. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Kakak-kakaknya dapat jodoh yang baik juga, kayak. Amin. Udah berumah tangga belum sih? Belum. Belum itu ya, belum terpasang ya itu cincin di. Masih kosong. Masih kosong. Masih kosong. Mau diisi enggak? Diisi batu. Diisi apa? Keras dong. Apa tuh namanya? Jari apa ini tuh? Manis. Bukan. Apa? Apa? Selingking. Manis. Jari tangan. Jari tangan. Oh, emang jari manis nih. Bukannya jari aja ya? Kan manisnya udah ada kamu. Selawatan sekali lagi. Boleh kan? Kakaknya boleh aja. Nanti sesuatu kita kasih hadiah deh. Kasih hadiah deh nanti. Eh serius? Hadiah apa? Hadiah apa tuh? Hadiahnya apa? Hadiahnya ke oh, selawatan aja dulu ya. Iya. Barangkali hadiahnya ke pelaminan bersama gitu. Ya udah oke, aku selawatan lagi ke. Kakaknya kalau tahu boleh ikutan biar kita sama-sama selawatan ya. Kalau tahu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. قلبي بحبك مغرم.
Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa Kak? Tadi kan udah selawatan. Iya. Janji, oh. Oh. Oh, kakaknya mau ngasih sesuatu apa? Iya, Pak. Dia ada sedikit rezeki. Apa? Menurut kakaknya. Apa-apa itu, Kakak? Aduh, apa itu? Apa? Buat Kakak dong. Buat Serius? Serius sih. Kakaknya patungan ya? Bagi-bagi rezeki. Oh. Bagi-bagi rezeki. Eh, banyak banget, Kak. Iya, enggak apa-apa. Loh. 500.000. Serius, Kakak? Iya. Ih, baik banget kakaknya. Aduh, aku baru kali ini ngamen dapat banyak kayak gini, Kakak. Biasanya 1,5 juta. Oh. Sama banyak ya itu ya. Nah, Kakak, iya bener aku baru dapat. Ini banyak banget kakak. Baru kali ini aku seharian dapat 500.000. Ditambah tadi dapat 30.000 lumayan kakak ya. Iya lumayan ya. Soalnya kita terpana sama sholawatnya. Terpana asmara. Oh my god. Aduh kakak semoga rezeki kakaknya lancar semuanya. Semoga kakak dipanjangkan umurnya, jodohnya didekatkan, mau segera menikah ya. Amin. Udah kebelat ya? Enggak. Oh, enggak ya, Kak. Serius banget ini, Kakak, serius. Ji. Dan gitu dong, Kak. Aku jadi enggak enak. Jadi enakan. Serius loh, Kakak ini. Tuh, 500.000, Kak. Oh, harusnya 200 biar 600 ya. Eh, nganyang ya.
Si ini udah bersyukur banget. Ini udah bersyukur banget kakak ini. Ya Allah, pendapatan terbesar. Ini buat dikasihin ke mama. Enggak deh. Asik. Ya, ada live musik soalnya. Asik banget. Aduh. Gini kak, aku tuh selain ikutan nyanyi kayak gitu, aku juga mau ikutan lomba ngaji gitu kakak. Habis Quran, amin. Yang kecil-kecil, aku udah gede. Ya gitu, pokoknya ngaji gitu kakak. Aku mau minta penilaian kakak katanya gitu, udah pantas belum sih gitu. Oke, enggak. Aku coba nih ya, surat apa ya kakak? Surat apa aja? Yasin, surat cinta. Surat Yasin, surat cinta. Surat cinta buat kakaknya gitu ta? Alfil. Oke, Alfil. Kakaknya apa? Samain aja. Yaudah deh, aku coba ya. Kayak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? Wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'ashfin ma'kul. Sadaqallahu al-'adzim. Udah cocok belum? Udah cocok jadi imam kalian. Cocok itu kakak. Kak, aku mau ngomong sesuatu kak. Kenapa kak? Tapi jangan marah ya. Kenapa gitu? Mengutarakan isi hati. Mengutarakan isi hati. Oh. Iya kakak. Mengutarakan isi hatiku. Jadi kak, sebenarnya kak, tahu nggak sih kakak nggak nanya dari tadi ya? Apa? Sebenarnya percakapan kita dari awal tuh direkam pakai kamera. Kamera? Maksudnya di mana? Ini kamera. Oh enggak. Ini. Di belakang ada nggak sih itu? Tuh. Ini. Enggak kak, di ujung sana tuh. Lihatan enggak yang abang-abang duduk di sana yang ketutupan itu? Tuh. Oh malu. Enggak usah malu kakak, aku mau minta izin. Boleh enggak video ini diupload di channel YouTube aku kak? Iya, jadi aku lagi bikin video YouTube gitu kak. Aku sosial eksperimen gimana sih anak muda zaman sekarang kalau mendengarkan solawat gitu. Boleh nggak diupload? Boleh. Boleh. Nama channelnya Sahabat Awa. Punya Instagram kakaknya? Punya. Apa namanya kak? Rina Nise. Rina Nise, bukan Rina Nose. Rina Ningsi. Rina Ningsi. Kakaknya? Desi Riani. 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 Kok tahu? Gak tahu, asal nebak aja. Pas berarti ya. Oh pas berarti ya. Pas berarti. Kakaknya mau jadi makmum gitu ya. Apa sih? Kakaknya siapa kak? Pelanda 24. Oh tanggal lahirnya 24 ya kak ya. Tuh masnya jangan-jangan peramal. Dukun bayi. Aku cantumin Instagramnya di video nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Tapi aku nanti kalau follow jangan di fallback ya, aku nggak mau di fallback soalnya. Aku nggak mau di fallback dari kalian. Enggak, aku nggak mau di fallback dari kalian. Maunya di love back ya. Ya udah kak. Makasih ya, makasih banyak kakak ya. Makasih kakaknya, maaf aku udah ganggu. Ini aku kembaliin lagi kakak punya kakaknya ya. Enggak apa-apa kakak ya. Enggak apa-apa kakak. Itu nanti kakaknya kasihin aja ke yang lebih membutuhkan gitu ya. Makasih kak ya. Assalamualaikum kakak. Tuti kakitut.